ketika kali terakhir skuad kebangsaan membelasah Papua New Guinea 10-1 pada tahun 1976, tiada seorang pun pemain skuad Harimau Malaya ini sudah lahir ke dunia. Namun, 47 tahun kemudian, skuad negara mengulangi pencapaian apabila membaham lawan sama 10-0 dalam aksi tanpa belas kasihan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada Selasa. Lebih dahsyat, mereka hanya mendahului 1-0 menerusi sepakan penalti pada babak pertama bagaikan dirasuk apabila meledak 9 gol hanya dalam tempoh 45 minit kedua. Berdasarkan dua aksi ini, beberapa perkara positif dapat dihimpun sebagai bekalan menuju ke Piala Asia 2023 dengan tumpuan terarah kepada dua harimau import iaitu Paula Jussor dan Andrick Dos Santos. Gandingan itu mendapat kepercayaan Kim Pan-gon di mana Jussor membarisi kesebelasan utama dalam empat aksi bermula Turkmenistan, Hong Kong, Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea. Jussor juga tampak sudah selesa dengan peranan baru sebagai penyerang yang menyaksikan dia meledak 4 gol dalam dua aksi kali ini termasuk hat-trick menentang Papua New Guinea.